Kalian para pemburu yang suka berburu burung atau small game, kalian hanya punya budget 1.900.000, ingin mendapatkan senapan yang bisa dipakai untuk berburu dan menemani Anda untuk berburu small game, di sini sudah ada unit Mauser. Oke, di sini kita cantumkan harganya 1.900.000, dan yang satu lagi, jika kalian ingin nambah harga sedikit, ingin mendapatkan unit yang big game, kalian bisa mendapatkan unit ini. Harganya cuma 2 jutaan, sudah bisa mendapatkan senapan berpower big game, laras baja, kapasitas maksimal 6.000 PSI, dan juga bobotnya yang sangat amat ringan. Oke, kalau yang tertarik, langsung aja terjun ke kontak WA yang nomornya sudah ada di deskripsi. Oke, tadi udah cerita nih, 10 menit satu konsumen, aduh seru ya, ternyata dari wilayah Papua sana, dari Tanah Merah ya, dari mana? Bintuni, Papua Barat, Bang Markus ya, udah burunnya udah banyak ya tadi, top, awalnya ragu dengan Sniper Warrior, tapi keraguannya terpatahkan ya, dengan hasil ya. Oke, itu tadi yang kita dapatkan dari Bang Markus. Kita lanjut lagi ke Papua lagi, Bang Melvin ya, Papua. Bang Melvin. Kita. Oke, tadi kita coba ya ke Papua. Sekarang kita ke Papua lagi. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Bang Melvin, kita visit call. Oke. Bang Melvin pernah update di status Facebook waktu itu. Ini orang-orang terpilih ya, yang sering update-update di Facebook. Kita random lah pokoknya ya. Terus nanya, ini kayak senapan punya kita gitu. Full kamu, kalau nggak salah jadi Remington. Mudah-mudahan bisa dihubungin ya. Dapat buruannya banyak-banyak, aneh-aneh lagi buruannya. Coba itu. Nah, calling. Selamat malam. Malam Bang. Alhamdulillah terkoneksi juga. Lagi berburu kayaknya nih. Ya. Aduh, udah siap-siap. Ya, aduh, keren nih. Apa kabar di sana? Baik. Alhamdulillah. Jam berapa di sana? Di sini jam 19.21. Sudah. Iya, jam 1 juga di sini. Jam 21. 21 ya. 21 di sini 19.21, beda ujungnya doang 19 di sini. Jam 08. Yeah. Sana berarti beda 1 jam setengah ya sama Papua. Bang Melvin, alamatnya di mana? Alamat lengkapnya? Di Sorong. Sorong, Papua Sorong. Barat. Papua Barat, kecamatan? Yeah. Kecamatan Rufei. Desa? Desa tidak ada desa itu, KB. Oh, kampung namanya Rufei saja. Oke. Bang Melvin, mohon maaf waktunya nih, saya ngeganggu nggak waktunya? Iya Bang. Sebentar ya, pengen apa silaturahmi nih sama wilayah barat dari ujung ke ujung nih. Bang Melvin, iya, unitnya kemarin pesannya unit apa? Remington 700. 700, yang berapa ribu? Iya Bang. Big game ya? Ya, 6.000. Iya, 6.000 PSI. 6.000 PSI. Kalau enggak salah full kamu ya. Saya lihat Facebook aktif terus nih. Iya. Full kamu. Full kamu, keren. Jadi enggak usah pakai kamu-kamu lagi dong. Ya? Enggak usah pakai kamu-kamu lagi, udah full kamu kan? Iya. Alhamdulillah. Oke. Oke, Bang Melvin, mau minta cerita dong, kira-kira waktu awal dulu kenal Sniper Warrior itu seperti apa sih dulunya gitu. Sampai bisa kenal sama kita. Terus mengenai pelayanan kami seperti apa, terus kemudian produknya seperti apa, boleh cerita nggak sedikit? Boleh. Mulai kenal nonton-nonton dulu dari YouTube, baru mulai lihat, wih, senapannya ini kayaknya untuk berburu big game, untuk di Papua kan rata-rata kan masih 3.000, jadi untuk berburu binatang yang besar kan belum bisa sampai membunuh binatang besar, makanya mulai tergiur lihat ini. Di kanannya sampai 6.000 PSI, senjatanya bagus sekali, akurasi. Nah, mulai
saya mulai lihat dari ternyata ini senapan ini bagus ini untuk dipakai di Papua, daerah Papua ini. Makanya mulai pesanlah unit dari Remington 700 full camo ya, sama senapannya ya. Full camo gitu, ada senapannya full camo, ada senapannya ya pak, senapannya ada bawa, senapannya di mobil, tapi mobilnya ada di, supir ada bawa, ada pergi, jadi nanti sudah kalau macam oke. Nanti jangan lupa upload deh, nanti kasih testimoni video hasilnya apa, kasih ke kita ya, nanti kita biar update juga nanti ya. Oke ya. Kalau mengenai produknya sendiri itu gimana tuh kira-kira produknya? Produknya bagus, kualitasnya bagus, akurasi bagus, power. Tidak ada powernya, cukup lumayan kuat sekali. Jarak jauh? Di track 3 itu memang jarak jauhnya bagus, akurasi tetap itu tidak bisa melari-lari, tetap pada sasarannya tetap pas, bagus sekali. Jarak terjauh kira-kira berapa? Berapa meter pernah berburu? Jarak paling jauh kira-kira itu 80 meter itu masih grouping? Itu masih, iya, masih grouping, masih tetap sasaran di target. Oke, mantap. Nah, mengenai kerapihan unitnya bagaimana tuh? Kerapihan unit lumayan bagus. Produknya bagus, rapi, dan tidak ada cacat juga. Tidak cacat ya. Packingannya bagaimana? Packingannya? Iya, packingnya juga bagus. Alhamdulillah. Memang sangat bagus, packing kayu bagus. Jadi aman, terjamin ya? Terjaga sekali. Karena kita memang mengutamakan kepuasan konsumen, jadi biar sampai barang sampai itu benar-benar terjamin jadinya gitu. Nah, kalau kalau misalkan teman-teman nanti mau beli, nanti kabarin ke kita juga ya, jangan lupa. Siap, pasti itu bang. Nah, buruannya udah berapa banyak nih yang didapat? Total. Buruan tuh sudah kira-kira deh. 6. Boleh saya tebak? 12. Oh, 12. 12 sama binatang yang kemarin saya kasih masih itu berarti 13 ekor. 13. Wow, mantap. Babi udah dapat banyak, babi? Belum. Oh, belum. Ketemu. Oh, belum ketemu. Saya juga belum ketemu. Oke. Ya, alhamdulillah deh, Pak Mepin, sorry ya kita ganggu waktunya. Kita pengen silaturahmi. Kan kita belum pernah tatap muka ya, sudah coba beli produk kita. Iya. Ya kan, belum coba silaturahmi. Alhamdulillah ini ada waktu. Saya ganggu waktunya Bang Melvin. Ini mau berangkat jam berapa ini berburu? Lagi tunggu mobil yang bawa senapan dia balik, baru kita jalan. Diisi berapa? Udah diisi berapa senapannya? Sudah 5.500. Mantap. Oke, mantap. Hasilnya semoga memuaskan. Siap, amin, sama-sama. Nanti ditunggu referensinya ya, kalau ada nanti yang mau kasih ke kita. Oke bang, boleh pasti. Kata-kata nanti kalau terakhir, memang ada yang, kenapa? Memang kalau memang ada teman-teman yang memang lihat minat untuk mau pesan, ya nanti saya arahkan langsung ke produknya bapak saja di situ, biar memang nanti kalau dari saya nanti yang bayar atau apa, yang nanti chat sama bapak atau nanti saya kasih nomornya teman untuk chat sama bapak biar langsung tanya-tanya tentang kualitas Sneaker Warrior di situ. Oke, siap, mantap. Boleh kata-kata terakhir untuk para nanti calon pembeli Sneaker, kasih kesan atau pesan apa untuk Sneaker Warrior, silakan. Ya, Sneaker Warrior mantap. Akurasi mantap sekali. Puas kita ya? Terjamin. Puas. Puas, alhamdulillah. Untuk administrasi keramahannya bagaimana? Oh, bisa dicet-cet juga. Pembalasannya tuh baik, ramah, orangnya baik-baik, bisa diajak kompromi untuk nanya-nanya yang kita tidak tahu, jawab juga dengan respon baik. Alhamdulillah, terima kasih Bang Melvin, hati-hati di jalan, jangan lupa makan dulu, minum kopi biar nggak ngantuk. Siap bang, siap. Bawa obat-obatan, tolak angin tentunya nih, suka masuk angin nanti. Oh, siap mas. Ya, makasih, salam buat teman-teman di Papua ya. Yo, ya, selamat malam. Sama-sama mas di Bogor. Semoga sukses. Amin. Iya mas, sukses. Iya. Ya, oke. Okay. Aduh, udah dua orang. Kita 7 menit, 8 menit, 7, berapa menit ya. Aduh, udah dua orang aja diskusi. Seru juga ya. Lumayan seru ini. Kita lanjutkan nggak ya? Ini udah ada beberapa orang sih sebenarnya yang udah saya list ya. Yang lihat orang-orang yang sering update gitu ya. Harusnya kapan-kapan kita kasih hadiah kali ya mereka ya.
hadiah apa ya kira-kira? Nantilah kita coba bikinnya sama tim, kira-kira kita kasih hadiah apa. Nah ini Papua sudah 2 orang ya. Nah ini kita coba lagi, kita masuk yang selanjutnya, yang ketiga ya. Jangan kemana-mana, tetap Sniper Warrior.